Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa kita lagi. Apa khabar semua? Masih sihat? Macam mana banjir? Bintulu dilanda banjir. Jadi harap yang kena banjir tu dapat selamatkan buku kamu, buku-buku teks. Jadi hari ni kita jumpa lagi dalam mata pelajaran muzik. Hari ni kita nak belajar. Okey, murid-murid cikgu, kita nak belajar hari ni adalah muzik tradisional Asia. Tapi bukan satu Asia kita nak belajar. Kita belajar satu dulu. Iaitu apa agak-agak? Okey, kita ini nak belajar muzik tradisional daripada negara Thailand, iaitu pipat. Apa itu pipat? Macam kamu pun tahu, di Sarawak pun ada muzik tradisional, ada tetawak, kan? Apa lagi? Yang alat muzik untuk ngajak tu, kalau di Semenanjung ada muzik lain, ada Donang Sayang. Donang Sayang kita dah belajar itu kan? Okey, jadi hari ni kita nak belajar pipat luar negara punya muzik tradisional. Pipat tu apa? Pipat ialah sejenis muzik tradisional yang dimainkan secara berkumpulan, ataupun dalam bahasa muzik dipanggil ensemble. Okey, maksudnya main ramai-ramai. Dia tak ada main solo, dia tak ada main seorang-seorang, dia tak ada. Okey. Okey, pipat berasal daripada negara Thailand. Okey, sawadikap. Okey, pipat sering dimainkan dalam majlis diraja. Bukan sebarang alat muzik ni, bukan sebarang muzik tradisional ni. Dimainkan di dalam majlis diraja, majlis keagamaan dan juga majlis keramaian. Contoh macam kenduri kahwin ke, ataupun majlis keramaian yang lain-lain lah. Macam kamu pun ada kan, kalau macam masyarakat Iban tu ada ngajat kan, waktu gawai ada mengajat. Okey, alat muzik pipat terdiri daripada, okey, sekarang kita masuk pada alat-alat muzik. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alat muzik yang perlu kamu tahu yang dimainkan di dalam muzik tradisional pipat. Okey, yang pertama, Rana'e. Susah sebab Rana'e adalah sejenis xylophone. Tahu tak xylophone tu apa? Okey, tengok gambar ni. Itu Rana'e. Dia disusun kayu, dia ikut tone dia disusun. Jadi main ada dua melod. Pengetuk tu dipanggil melod. Jadi dia akan ketuk untuk main Rana'e tu. Okey. Seterusnya ialah Ranatum. Ranatum pun sama juga bentuk, bentuk yang sama. Tapi mungkin saya rasa tone dia berbeza. Tone dia berbeza. Main pun sama juga. Mungkin dia main ketuk-ketuk macam ni ataupun dia main 1 2 1 2 1 2. Dia menggunakan melod juga, menggunakan pengetuk tu melod. Okey, faham? Okey, seterusnya Kong Wong Yai. Kong Wong Yai, dia terdiri daripada 16 bonang. Dia berbentuk bulat. Dia ada ruang untuk pemain dia duduk. Pemain dia duduk di tengah, dia akan ketuk. Dikeliling lah, dia akan ketuk bonang. Bonang tu dibuat daripada tembaga. Dia buat daripada tembaga bonang. Ada 16 bonang. Kemudian ada Kong Wong Leng. Kong Wong Leng, dia banyak sikit, dia ada 18 bonang. Bentuk dia yang sama, cuma bilangan bonang dia berbeza. Okey, dapat? Okey, seterusnya Pinai. Pinai ataupun serunai. Okey, serunai ni dia bukan, dia punya mouthpiece dia tu, tempatnya tiup tu, dia bukan macam recorder ya. Dia lain, dia ada satu besi, kemudian dia ada mouthpiece dia. Mouthpiece tu adalah sejenis daun. Bukannya dibuat daripada plastik, bukan dibuat daripada besi. Dia adalah sejenis daun.
daun yang dikeringkan, diletak di dalam mouthpiece. Ada satu rod besi tu, dia masuk dalam tu dan dia tiup. Cara tiup, dia masuk habis tu tiup. Dia tak boleh putus. Note dia tak boleh putus. Dia akan sambung. Bila ambil nampak dia, dia tiup sambil ambil nampak. Dia ambil nampak ikut hidung. Dia kembung ni. Lepas tu dia tiup lagi. Dia tiup tanpa henti. Sambil tiup sambil sambung. Cuba kamu. Cuba kamu cuba. Dapat tak? Dapat tak kamu tiup sambil kamu tarik, tarik nafas. Saya sampai sekarang tak dapat lagi lah. Tapi pensyarah saya ada pernah ajar cara nak berlatih. Kamu ambil satu gelas air, letak straw, kamu tiup sampai kamu tarik nafas. Kamu cubalah. Kalau nak cuba, boleh cuba. Mana tahu kamu satu hari nanti boleh main pinai ataupun surunai yang macam negeri Terengganu, negeri Kelantan ni tu. Mana tahu kan. Okey. Seterusnya, tapon. Tapon. Tapon sejenis rebana. Rebana dua muka. Maksud saya rebana dua muka ni, belah kiri pun kita boleh tepuk, belah kanan pun kita boleh tepuk. Macam tu. Itu adalah tapon sejenis rebana. Okey. Seterusnya, klontak. Pun sejenis rebana, cuma dia diketuk menggunakan mallet. Dia ada stand kaki, dia ada stand. Jadi kita ketuk lah. Ketuk. Macam itulah. Dia ada dia punya rhythm dia tersendiri. Dan yang terakhir sekali adalah cing. Cing ni kecil saja. Dia lebih kurang besar ni. Besar ni, besar saya buat ni. Dia ada dua. Dia macam sejenis simbal lah. Simbal kecil. Kamu tahu simbal yang besar kan? Dan ambil muzik pernah tengok kan yang tu. Tapi dia kecil je. Dan dia punya ketebalan dia, dia agak tebal. Dia tak macam simbal yang yang biasa kita tengok, yang selalu orang main drum yang ketuk-ketuk tu. Itu nipis, ini tebal. Bunyi dia pun lain. Dia tak bunyi cang, dia tak bunyi cing. Itu sebab nama dia cing. Wah, senang kan? Senang bagi nama alat muzik tu. Okey, itu tentang muzik pipat dan alat muzik dia. Jadi, jom kita dengar dia punya muzik. Muzik pipat ni, ensemble pipat ni, terdapat tiga variasi. Yang pertama, pipat Mai Kaeng. Yang kedua, pipat Sepak. Dan yang terakhir, yang ketiga, pipat Mai Nuan. Oh, slang Thailand cikgu cakap apa ni. Okey, macam mana? Apakah pendapat kamu tentang muzik pipat tadi yang kamu dengar? Sangat luar biasa kan? Sangat luar biasa. Jadi di sini, okay, macam biasa di bawah video ni ada terdapat Google Form. Jadi kamu perlu isi Google Form tu dan kamu jawab soalan kat situ. Saya akan buat quiz kat situ. Cuba baca dulu dan jawab dia punya quiz. Baik. Dan saya harap kamu semua sihat, jaga SOP, jaga kesihatan. Jadi
Jangan lupa dah tengok video ni, jangan lupa like. Kalau nak share, boleh share. Dan yang lebih penting, subscribe Syahrin Nazri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.